mereka dan kenapa mereka layak untuk dijadikan trainer-trainer andalan di Starfish. Sudah tidak diragukan lagi. Sudah dan tidak saya nggak sabar lagi. Banget pengen lihat langsung saja kita sambut mereka. Inilah dia para trainer-trainernya. Coach Raja dan Coach Doni akan menampilkan sesuatu yang kita nantikan bersama. Biarkan mereka berbagi sesama mereka sebagai bentuk bersatunya para owner dalam membangun sebuah industri fitness tanah air. Betul, kebersamaan mereka. Habis ini, habis potong-potong mereka seperti ini. Tiki Wiki dan Dipsy, berpelukan, atau tidak? Oke, boleh di sini juga tumpangnya. Ya, rekan-rekan media silahkan dipotong. Silahkan ini untuk pengambilan gambar. Mas Amar, Infinity Stone-nya taruh dulu. Mas Amar yang kesulitan. Infinity Stone-nya taruh dulu. Kebanyakan apa namanya? Batu. Ya saya curiga itu Infinity Stone apa batu akik masalahnya itu. Agak rancu. Mirip-mirip. Ya. Asli dong mereka suap-suapan. Iya. Biar awal ya saya pengantarkan. Lagi ya. Baik rekan-rekan media, boleh silakan kita kasih momen sebentar ya Pak ya. Kita bisa kita berikan mereka untuk mengabadikan. Inilah the owner of the Starfield Pizza. Silakan foto-foto. Halo semuanya, saya Victor. Salah satu dari Starfish Indonesia. Pertama, saya ingin ucapkan syukur kepada Tuhan Esa. Acara yang ditunda satu tahun akibat pandemi COVID-19 ini bisa diselenggarakan hari ini. Izinkan saya mewakili segenap teman-teman dan jajaran manajemen Starfish mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman dan rekan, terutama star member yang udah kasih support yang luar biasa sebenarnya. Mohon jangan berhenti kritik sarannya biar kami makin baik lagi bisa memberikan yang terbaik. Baik, selamat sore semuanya. Pertama-tama terima kasih atas teman-teman yang sudah menyempati waktu luang untuk datang ke sini. Terima kasih juga untuk teman-teman media yang sudah hadir di sini. Dan seperti tadi barusan Bro Victor bilang kalau satu tahun acara ini sempat tertunda dan sekarang alhamdulillah the right moment and the right place kita launching di waktu bertepatan yang dimana saya akhirnya join di Starfit ini karena menurut saya opportunity-nya sangat besar sekali.
Dan saya yakin dengan sekarang kekompakan kita berempat datang untuk bisa mengembangkan Starfit ini bisa menjadi mega gym futuristik lifestyle untuk semua orang, dan bukan cuma hanya untuk membentuk badan, tapi juga bagaimana bisa menemukan komunitas yang tepat. Dan saya rasa itu yang saya rasakan di Starfit ini. Begitu saja nih ditanyakan. Alhamdulillah, ini adalah grand launching pertama kami dari Starfit, yang mana Starfit boleh pakai mic, pakai mic aja, pakai mic aja boleh. Alhamdulillah, ini adalah pertama kalinya kami grand launching dari mega gym kami Starfit yang ada di cabang Paragon, dan sebenarnya ini sudah dipersiapkan dari setahun yang lalu. Jadi setahun yang lalu sebenarnya sudah beroperasi oleh Bro Victor, Bro Andi, dan Pak Lucky. Nah, saya masuk ke bagian sebagai owner ini karena saya melihat opportunity dari Starfit ini sangat besar. Dan apa yang akan dilakukan, visi 10 tahun ke depannya, saya sudah bisa membayangkan kalau ini akan menjadi sebuah mega gym yang dimana ini lokal, produk lokal, karena kita semua orang lokal ya. Berbeda dengan kompetitor atau gym-gym yang besar, mega gym yang lain, mereka semua dari luar. Nah, di sini bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya yang kita punya saat ini. Makanya saya ikut join sebagai co-founder dari Starfit ini. Kenapa memilih tempatnya di sini gitu? Kenapa nggak di tempatmu lain atau seperti apa gitu? Kenapa memutuskan? Kenapa sih sekali ya? Jadi kenapa di sini? Ini sih sering orang tanya saya kenapa di sini. Mungkin karena konsep yang kami bawa itu futuristik, terus lifestyle di daerah sini itu cocok. Kedepannya semoga kita juga bisa masuk ke selatan. Dan kebetulan memang ini area kami nongkrong main. Mungkin seberapa sering sih Mas Amar sendiri kan ibaratnya join ke gym seperti ini? Seberapa sering sih main gitu? Seminggu 3 kali ke apa berapa kali gitu? Nah, jadi tadi kalau saya tanya pertanyaannya ya, kenapa harus di tempat ini? Karena yang paling pertama di sini adalah di kawasan kotanya Jakarta. Jadi ketika kita ingin menguasai sebuah kota besar, kita harus bisa menentukan kota pusatnya dulu. Dan kota pusatnya itu yang kami pilih ya di sini gitu kan. Dan juga seperti yang Bro Victor bilang, karena ini tempat mayoritas semua yang ada di sini. Nah, terus kalau untuk latihan sendiri, saya itu tinggalnya di Jakarta Selatan. Tapi saya mau bolak-balik setiap hari latihan di sini. Karena saya merasakan experience yang berbeda dari tempat gym sebelumnya yang pernah saya cobain. Karena di sini saya merasakan kekeluargaannya, komunitasnya, dan banyak sharing sekali tentang bagaimana untuk hidup sehat. Dan yang paling penting menurut saya adalah ketika kita mau membentuk badan kita menjadi ideal, pastikan dulu komunitas kita, pastikan dulu lingkungannya. Dan saya merasakan lingkungan di sini sehat, lingkungan di sini bagus gitu untuk pertumbuhan saya. That's why kenapa, wah, ketika saya ditawari oleh Bro Victor, lo mau gabung nggak bersama kita untuk bisa membesarkan Starfit ini lagi? Saya nggak mau ngomong panjang, yes, yeah. I mean. Tadi sempat. Sudah cabang keberapa? Ini cabang pertama, tapi kami sudah mempersiapkan untuk cabang-cabang berikutnya. That's why yang tadi saya bilang, saya melihat visi dari teman semua di sini, mereka melihat 10 tahun lagi ke depan, bukan melihat jangka yang sekarang.
yang ketika kita melihat 10 tahun lagi ke depan sesuai dengan eranya sekarang 4.0 yang dimana inovasi yang paling dibutuhkan untuk jangka waktu yang 10 tahun lagi ke depan. Dan ketika itu sudah sama sefrekuensi sama saya, ya saya gak perlu butuh waktu lama untuk saya, oke, saya akan maju. Dan saya yang sekarang ini yang teman-teman media lihat, ini adalah cabang pertama. Dan dalam waktu beberapa bulan lagi, kami akan segera luncurkan untuk cabang kedua dan cabang berikut-berikutnya. Gitu. Ya, yang membedakan kami dengan mega gym lain, pertama konsep, kami membawa konsep futuristik yang belum ada di Indonesia. Luar itu kami juga membawakan alat-alat yang nomor satu di dunia dan terakui oleh di dunia bidang luar. Dan kami juga banyak fasilitas-fasilitas kami yang tempatnya pun tidak ada. Kayak jacuzzi dan beberapa kelas pun yang berbeda dengan yang lain. Terutamanya pun juga kami mementingkan atmosfer tempat gym kami supaya senyaman mungkin dan segera mungkin untuk bisa para member bangga dengan tempat kami. Jadi yang saya tambahin, apa yang membedakan tempat gym ini dengan tempat gym yang lain? Dari semua alat yang tadi yang sudah terdaftar di Olympia dan semua fasilitas-fasilitas di sini sudah ada, tapi yang terpaling penting adalah hospitality yang ada di sini, yang menurut saya jarang didapatkan oleh tempat gym yang lain. Dan soalnya saya bilang komunitas di sini menurut saya cukup erat, dan komunitas yang sehat, yang sama-sama kita ayo kasih keras, ya, ayo semangat, itu yang membuat kita termotivasi. Jadi semua member-member yang datang di sini itu sangat di provide banget, sangat hospitality kita sangat dijamin banget, dan itu yang keunggulan dari StarFit ini, begitu. Ya udah, cukup. Jadi harapan kami dengan adanya tempat gym ini, bagaimana kami bisa memberikan service yang memuaskan untuk customer-customer kami, dan bagaimana kami bisa berkontribusi untuk membantu daripada orang-orang yang kesulitan dengan berat badan, yang punya masalah berat badan. Karena saya sendiri waktu itu kan juga punya masalah berat badan, dan saya diselesaikan di tempat ini. Dan saya mungkin dengan caranya saya membuka bergabung untuk di StarFit ini bisa juga memberikan pengalaman untuk teman-teman yang punya masalah body shaming, dan bagaimana teman-teman yang merasa obesitas bisa datang ke sini dan lihat sendiri perubahannya sejak latihan di sini, begitu. Harapan dari kami, StarFit membawa mega gym next ke one step next level.